Satu orang. Santai. Hey, what's going on up there? Oke, nggak ketahuan ya. Mantap. Oke, satu orang mati tapi nggak ada yang tahu kalau temennya mati. Bisa ini, bisa, bisa, bisa. Police rifle. Anybody here? Aduh, ketahuan. It's one of us. It's dead. Holy shit. Ketahuan. Nah, yang lain datang. Halo gamer, kembali lagi bersama Mas Keren di game Dying Light. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi perjalanan di Old Town ya. Jadi masih banyak challenge yang belum kita selesaikan. Kita bakal selesaikan juga untuk side questnya nanti. Dan nanti di video kali ini kita bakal kesini juga ke Rise Outpost yang terakhir ya. Jadi yang pertama udah kita selesaikan, udah kita bersihin, tinggal yang di radio station yang belum. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu beberapa challenge. Ini salah satunya dari anak ini ya, Ozan. Oke. Are you Crane? Because you look like him. Yeah, I'm Crane. Hey, what are you doing here? Are you all alone? My dad passed away a couple of days ago, but he taught me how to survive. Listen, mister. Dad left a stash for Crane. If you really are him, and you can prove it, I'll give it to you. Okay. Okay, well, how can I prove I am who I say I am? Go outside and show me how quick you are. My dad said the real Crane was faster than anybody. So try to be real quick, mister. Oke, jadi katanya ayahnya dia udah meninggal beberapa hari yang lalu dan dia udah ngajarin si Ozan ini, Ozan ya namanya, Ozan ini untuk cara bertahan hidup. Sebelum ayahnya meninggal dia bilang kalau ayahnya dia punya gudang penyimpanan untuk Mr. Crane ya. Kalau memang kita benar Mr. Crane itu harus bisa ngebuktiin ke dia kalau kita cepet gitu ya. Oke, kita langsung lanjutin aja. Don't you worry, kid. Reach 6 checkpoint within time. Oke, okay. Nggak boleh pakai grappling hook. Kita harus lari. Untung agility saya udah max ya. Jadi larinya udah kenceng banget ini. Oke, okay, 1 kurang 5. Oke, okay, ini 2. Easy. Oke, okay, makin ribet ini. 3. Oke. Naik, 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 naik. Up. Ini baru 4 tapi waktunya tinggal dikit. Oh, hampir aja jatuh. Sip. Ini yang kelima. Astaga. Pakai cara nyangkut segala. Aduh, ini mah lama jadinya. Cukup gak nih waktunya? 7, 6, 5 terakhir ini. Oke, berhasil. Masih ada challenge lagi gak nih? But I want to see more. Oke, jadi katanya masih mau lagi. If you are, why aren't you running yet? Run, mister. Oke. Disuruh lari lagi. Oke, aku akan berlari. Yap, jadi ini challenge terus ya kita lakukan. Easy, boy. Kalau tahu caranya bisa. Ih, jatuh. Goblok. Terlalu buru-buru. Baru bilang easy ya, congkak ini. Dilarang sombong, oke? Okay? Kita lihat dulu medannya seperti apa. Kok langsung begitu. Yeah. I'll try again. Buruan ah, lama banget. Alright, I'm running. Oke. Okay. Apaan langsung di sini? Lari. Ah, bikin lama dah. Santai. Nah, ini tadi nggak santai di sini. Harusnya di sini pelan.
Baru jalan lagi. Oke. Aduh, malah naik air. Wah, lama ini mah. Pakai cara jatuh segala. Waduh, baru dapat dua. Oke, 40 detik dan masih ada dua lagi yang harus di injek. Oke. Ini satu nih. Terakhir. Harusnya bisa. Ah, pakai cara jatuh. Enggak bisa dong, enggak boleh pakai grappling hook. 12 detik. Oke, bisa 7 detik. Sip. Hampir aja. Nice. You were so quick, I almost didn't see you. But I have to be sure. So you have to do it one more time. Oke, satu kali lagi katanya. Okay, ready to go. Ready to so go. So run, mister. Show me that you are the real crane. Tunjukkan padaku kalau kamu real crane ya, crane yang asli. Patient. Real crane is more like it. Patient. Oke. Okay. 6. Bentar, rutenya mana nih? Sini ya. Mudah-mudahan bener. Oke. Okay. Sip. Jadi harus tahu mana yang harus diinjek gitu loh. Salah langkah dikit, gagal. Oke. Okay. Itu ke sana. Berarti benar ke sini. Lewat atas aja dah. Hop. Oke. Satu lagi di tanah. Minjem kepala zombie buat nginjek. Buat loncat. Oke. Tiga lagi. Ini benar enggak nih lewat sini? Waduh, nyebrangnya susah. Ah, turun dulu. Harusnya lewat kabel ini ya, tapi udah terlanjur sampai bawah, ya udah, turun aja. Sip. Aduh, ada zombinya. Di bawah dong. Arahnya mana nih? Oke, okay. Harusnya terjun ya. Aduh, bodoh amat. Telat, nggak bisa. 4 detik. Terlalu lama. Tadi kelamaan di ini. Harusnya nggak jatuh. Oke. Okay. You have to do it again. Coba lagi. Itu tadi kesalahannya malah jatuh. Harusnya lewat kabel di atas. Jadi nggak perlu nak manjat-manjat lagi gitu. Yeah, real. Patient crane is more like it. Oke, kita coba lagi, nggak apa-apa. Memang ini didesain untuk tidak jadi challenge yang mudah, jadi wajar. Oke, mungkin memang harus muter-muter gini ya. Sip, alurnya sudah mulai jelas. Bentar, saya salah arah nih kayaknya. Tapi lewat sini lebih aman. Gak tahu sih bener atau enggak, tapi harusnya ke sana tuh. Aduh, salah jalan. Mudah-mudahan enggak beda. Tapi saya enggak yakin sih nih. Tadi aja kurang berapa menit. Tadi harusnya lewat kabel, ini kabelnya nih. Oke. Nggak bisa naik dong. Mana lagi? Di bawah. Tapi bisa terjun. Oke, 18 detik. 18 detik harus sampai sana, bisa nggak nih? 10, 9, 8, 7,
6. Aduh, kurang dikit lagi. Yah. Terlalu banyak kesalahan. Kurang. You have to do it again. One more time. Okay. Yeah, real patient crane is more like it. Real patient crane. Memang harus sabar. Tapi lama kelamaan jadi tahu rutenya sih, harus kemana gitu. Jadi udah nggak kaget lagi harus lewat mana. Skip. Oke, aman. Dari sini lewat sini aja, tadi salah jalan. Jadinya kelamaan. Bentar. Lebih enak lewat sini. Oke. Habis dari sini. Jatuh. Ya elah. Lama ini mah jadinya. Oke, jadi kelamaan nih di sini. Bisa nggak nih waktunya? Wah, nggak tahu deh. Cukup nggak nih waktunya? Waduh, salah jalan. Ah, nggak cukup. Malah ada zombinya lagi. Tidak cukup. 9 detik tadi aja di sini udah 12 detik. Aduh. Gagal. Masih gagal lagi. You're the real crane, mister. You have to do it again. Coba lagi dah. Jadi kalau satu aja kesalahan itu berapa detik sia-sia? Sabar ya, berhasil kok ini, bisa. Oke. Sip. Jatuh aja nggak apa-apa. Nanti manjat lagi. Nah, ini yang bikin lama manjat-manjat gini sih. Kali ini jangan sampai ini lagi. Nah, pas. Oke, nah di sini harus lewat kabel kalau pengen cepet. Sip. Hop. Not bad. Ini di sini terjun. Nah, 29 detik. Harusnya sih cukup. Terakhir. Harusnya cukup. Naik. Oke. Sip. Hah, akhirnya. You did it. You are the real crane. My dad said he was watching you. From heaven, that is. And that you can have his secret stash now. I have it for you here. Thanks, buddy. And pass along my thanks to your dad, too. Okay, reward father test. Stash, okay. Kita dapat. Dan itu gimana tuh? Father stash. Kayaknya cuman barang gitu yang bisa dijual. Bener gak? Coba kita cek di valuable. Bukan. Father stash. Gak ada. Atau termasuk quest. Bounty poster. Gak tahu tuh buat apa. Ntar cek lagi. Father stash. Duit kali ya tadi mungkin. Apa itu father stash? Kok nggak ada di sini?
Coba saya penasaran, saya cek dulu. Jewel box. Tidak ada. Father stash. Oke lah, nggak tahu apa itu, nanti kita cari tahu lagi. Yang penting satu challenge sudah selesai. Sekarang kita menuju ke radio station ya. Oke, outpost radio station. Belum waktunya habis nih. Up. Dan sekarang saya akan coba usahain lebih cepat daripada sebelumnya di ini stasiun televisi ya. Karena udah tahu di sana pasti orang-orang nyerais. Ah, apa itu? Ah, ini relinquish pack. Bentar, saya butuh ammo. Saya penasaran kalau pakai subsonic ammo kayak apa. Dua. Nanti kita juga bakal dapat paling. Pistol. Oke, grappling hooknya mana nih? Put some hurt on him. What are you afraid of? Aduh. Gak mati lagi. Dah. Yah, jatuh. Aduh, ternyata bukan. Cuman ini doang, anak buahnya Rais doang. Ternyata bukan pasukan khusus. Oke, nggak apa-apa. Lanjut perjalanan menuju ke radio station. Tapi kayaknya ini pistol bakal berguna nih nanti. Awas, jatuh. Wah, banyak orang lagi lawan demolisher sama gun ya. Bodo amat, tinggalin aja karena tiap harinya pasti seperti itu terus. Selalu ada terus, jadi nggak masalah. Wey, dia jual apa? Coba cek dulu. Nah, ini dia barel SMG yang ungu. Saya belum punya, jadi beli ya. Terus yang biru kita jual nih. Damage-nya gimana? Benar. Sama, oke. Okay. Yang biru kita jual. Kemudian ada lagi yang bisa kita beli. Exploding arm. Oke, okay, arrow udah. Yang kecil-kecil. SMG ammo. Sip, udah. Jual. Oke, okay, clear. Lanjut lagi menuju ke stasiun radio. Wah, ada lagi tuh. Jadi tiap kali ada ini harus kita cek sih. Oh, itu yang tadi sih. Itu yang tadi ternyata. Stasiun radionya di situ ya. Salah jalan saya. Hop. Eh, jatuh. Hampir aja. Oke. Kita sudah sampai, tapi kita harus turun dulu. Pintu masuknya sebelah mana nih? Nggak bisa lewat sini kah? Oh, bisa. Eh, bisa kah? Nah, nggak tembus ya. Ternyata tembus. Ini kapan-kapan aja dah. Udah hampir malam ini. Terus lewatnya mana? Coba turun dulu mungkin. Ini kah? Kita coba cek pintu masuknya. Saya juga nggak tahu ini pintu masuknya sebelah mana. Di bawah kah? Oh iya, di bawah. Oke. Enter radio station. Oke, kita masuk ya. Dan kayaknya sih tetap banyak orang-orangnya Rais di dalam. Kita bakal gunain pistolnya. Mudah-mudahan berguna ya. Kira-kira ketahuan atau enggak, saya juga nggak tahu. Oke. Misinya apa ini? Bentar, quest radio station. Clear the radio station.
kita disuruh bersihin. Bukan bersihin sampah ya, bersihin orangnya ini nanti. Naik ke atas kah? Bisa nggak pakai grappling? Oke, bisa. Dan seperti biasa banyak kotak juga. Gua ada orang di sana. Satu orang. Santai. Hey, what's going on up there? Oke, nggak ketahuan ya. Mantap. Oke, satu orang mati tapi nggak ada yang tahu kalau temennya mati. Bisa ini, bisa. Police rifle. Anybody here? Aduh, ketahuan. It's one of us. It's dead. Holy shit. Ketahuan. Nah, yang lain datang. Sudah mulai pesta, Bung. Ntar, ini kenapa saya pakai police rifle dah? Oke. Oh iya, karena tadi dijual ya engrave SMG-nya. Gak apa-apa, kita pakai. Ini salah nih. Ntar. Ini harusnya ini. Nah. Oke. Dia lewat mana tuh? Dia muter lewat mana tuh? Oke. Pakai SMG aja kali ya. Mana? Oke, tapi ini orang-orangnya di sini pakai rifle ya. Jadi kalau kita pakai SMG, SMG pelurunya habis, sayang. Kita nggak bisa manfaatin peluru-pelurunya mereka. Oke, pakai rifle aja kalau gitu. Sip. Sabar. Bisa diambil nih. Sip. Aduh, patah. Sabar. Oke. Ada 3 orang itu yang saya lihat. 1, 2, 3. Oke. Arahnya kemana nih? Bener ke sini kah? Ini pintu keluar, bentar, salah jalan. Nah, ini bener nih. Oh iya, saya juga harus waspada, jangan sampai deket-deket sama ini extinguisher karena bisa meledak. Itu dia. Satu clear. Oke. Masih ada 2 lagi. Ngadep sini semua lagi. Oke, satu lagi.
Sip. Ada di ruang siaran. Ada sesuatu yang bisa kita ambil nggak nih? Pecahin dulu. Father's knife, pecahin dulu. Oh iya, heal. Hampir saja. Nggak bisa dibuka lagi. Wih, pas malam. Ini kayak labirin, susah bener. Biasanya ada zombie statue, nggak ada ini ya. Night is coming. Oke. Mudah-mudahan udah bener pintunya. Oh. Box ungu. Sip. Buka. Aduh, Greenpeace udah nggak bisa ngambil. Bodo amat lah. Ada lagi. Take this. Tiga orang. Oke, satu lagi. Nice. Clear. Wow, not so clear. Kayaknya kok ada lagi. Kabar. Wadaw. Oke. Down. Mudah-mudahan benar-benar clear sekarang. Lantai berikutnya masih ada. Sip. Ntar cek dulu posisinya pada di mana. Clear. Satu lagi. Satu lagi kemana nah? WC. Oh, di sini. Kena lo. Ada lagi dong. Oke, satu beres. Beres. Maju dulu. Ini arahnya ke sini. Dia nggak nongol lagi. Kena loh. Oke. Ini saya udah nggak bisa ngambil apa-apa ya. Awas ada surprise lagi. Nah, ada lagi. Belah mana tuh? Aduh, ribet. Larinya kemana itu? Aduh. Kurang deket, susah. Heal.
Mana tuh? Susah bener. Nah, itu dia. Deket banget dah. Wah, main Molotov. Ayo, maju. Satu kena. Tiga lagi. Dua lagi. Satu lagi. I know you there. Oke, dah clear. Holy moly, masih ada lagi yang datang. Oke, oh, habis ternyata. Selesai. Beres sudah radio station. Oke, selesai. Radio station berhasil kita beresin. Jadi udah jadi safe zone kita sekarang. Cukup menegangkan juga, tapi seru ya. Kita seru beresin stasiun radio. I shouldn't be seeing any more orange vests for a while. You did it. You did it. Okay. I'll tell everybody, thank you. Okay, selesai, dan itu memang salah satu set quest ya. Jadi set questnya nambah ini harusnya. Cuman belum reload. Coba reload dulu. Reload. Nah, 39 dari 44. Artinya sedikit lagi selesai untuk semua set questnya. 39 dari 44 kurang 5 ya. Berarti pas ya, ini kurang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan semuanya ada di Old Town. Kecuali antena ini satu ya. Oke, nanti kita akan selesaikan satu per satu misinya. Ada Fun Zone juga. Mungkin Fun Zone dulu mungkin ya. Oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.